Halo, what's up guys? Balik lagi dengan Donovan di sini di channel Do Nyantoy. Oke, jadi kali ini kita mau lanjutin lagi game yang membuat bulu kudu kita merinding dan kaget-kaget ya. Jadi kalau yang punya sakit jantung jangan main game ini lah ya kan. Bisa-bisa langsung entet sekaligus ya kan. Karena game ini jumpscare-nya aduh. Ruangan saya tadinya dingin karena saya kaget-kaget jadi panas ya. Oke, jadi kayaknya aku harus nyalain aja deh. Oke, cek. Oke, jadi kita mau lanjutin lagi, guys. Game Outlast 2-nya. Dimana kita kemarin itu sudah masuk di dalam kayak sekolah itu lagi ya. Lagi-lagi sekolah itu. Kenapa? Karena di sekolah sekolah itu angkernya lebih terasa, guys ya. Kalau yang di desa-desa gini nih apa tingkat seremnya itu takut dikejar orang aja, thriller gitu kan, dikejarin warganya. Nah, kalau yang di kayak sekolahan itu tuh angkernya itu anu apa seremnya itu memang nuansanya memang serem banget gitu kan. Aduh, apalagi kalau kalian main sendirian malam-malam pakai headset main game ini, sudahlah. Selamat menikmati lah ya. Oke, saya ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Caranya sangat mudah dengan menekal tombol merah di bawah yang ada tulisannya sub cribe ya kan. Nah, kayak gitu. Kalian klik tombol lonceng ya, saya kasih waktu ya. 1, 2, 3, 4, 5, oke lah. Supaya kalian tidak ketinggalan lagi kalau saya upload video terbaru tentang game-game yang aneh-aneh kayak gini ya. Oke. Jadinya setelah itu kemarin langsung kita keluar dari sebuah gua yang gak jelas ya. Oh, pengen masuk lagi sih sebenarnya. Ada apa gitu ya di gua sana. Ini kurang kerjaan ya. Oh, tertutup. Ya udahlah, mundur aja. Gak bisa putar balik kan. Jalannya sempit banget. Udahlah Black, kamu udah dikasih tahu jalan keluar. Ini kayaknya udah mau pagi deh guys. Tapi dari dulu kayak gini terus ya, nggak pagi-pagi. Oh, apa sana itu? Wah, kita mau pergi ke sana. Oke. Oh, ada jembatan. Ada jembatan, guys. The mines. This leads to the mines where the others took Lynn. Cross the bridge. Oke, kita kayaknya harus ngelewatin jembatan itu. Udahlah, nggak usah pakai kamera lah. Ini memang harus pakai kamera sih, siapa tahu ada sesuatu yang bisa direkam. Yeah, kita lewat sini. Oke. Kok ada kayak suara-suara nggak jelas gitu ya? Kalian dengar nggak? Aku kayak dengar suara yang nggak jelas gitu, guys. Ya kalau diginikan, kalau mode yang ada suaranya gini nih, suara musiknya itu kecil gitu. Kalau gini nih suaranya musiknya gede. Oke, sepertinya nih sana dan kita, oh damn, kita harus lewatin tempat kayak gini dong. Pelan-pelan Blake. Pelan-pelan Blake. Oke, udah sini lagi. Ini ada yang ngejar gitu ya, biar lebih serem. What? Ini apa nih? Ini apa nih guys? Kayak nyamuk ya? Nyamuk apa atas? Kita cek. I don't know how many of them got in my mouth. My skin wouldn't stop itching.
trying to lift me up. Oh. Kayak nyamuk gitu ya. Nyamuk atau hewan apa sih? Nyamuk kok gede-gede kayak gitu ya? Oh man. Jangan jatuh. Waduh. Enggak lucu ini. Diapain? Aku kesangkut, guys. Sana kameraku. Ini siapa itu? Astaga. Orang gede, ada yang digendong. Bawa panah dong. What the? Aku nyangkut kayaknya di pohon, guys. Nggak bisa jatuh. Udah kah? Aduh, kameraku jadi cuma tinggal warna biru gitu kan? Oh, masih bisa. Ini kameranya merek apa sih ini? Aduh, pupuslah harapan lewat jembatan tadi, guys. Kita sembunyi dong, gitu. Gitu. Oke. Tadi kan dia jalan ke sana ya, guys ya. Berarti kita cari jalan yang sial di hutan kayak gini dong, itu jalannya kemana gitu. Tapi aku salut sih sama Switch, bisa jalanin game ini dengan lancar aja gitu. We don't have a battery. Wah, ada baterai, guys. Kok semakin kesini kok baterai semakin susah ya. Kita di jalan yang benar deh. Nanti kita sampai benar-benar lobet banget aja ya, baru kita reload. Karena baterai aku cuma tinggal satu dong, nggak ada baterai. Semakin kesini semakin susah. Gimana hidupku kalau nggak ada baterai? Jalannya kayak gini dong. Apa tadi itu? Yuk, kita kemana jalannya, Pak? Masuk di sini, masuk di dalam ini, guys. Iya, masuk dalam kayu ya. What? Apa ini? Oh, enggak. Ya, kita harus berhemat anu ya,
baterai ya. Kalau masih agak-agak terang kita jalan aja guys. Sickness here. Some other way around. Kita turun ke sana kah? Oh man. Orang mati. Welcome to this place of spiritual healing. Spiritual penyembuhan katanya. You are scared, kamu takut akan sakit. Aduh. Gak jelas loh. Nah, ini udah gak bisa kelihatan nih guys. Mundur aja lah. Ini orang gak jelas ini. Lari. Pintu. Tutup. Lihat ini deh. Oh, gila ini. Gak bisa guys. Gak bisa. Lah. Kok lewat mana? Oh, ini orang masih hidup dong ya. Aduh, akhirnya dapat baterai. Lumayan ya guys. Ada orang ternyata sekalinya masih hidup. Yaudah lah, kita keluar aja di sini. What the hell? Saya di sini ya. Lari aja guys. Cepat apa ini? Aduh. Orang udah enggak sehat semua. Aduh, kiri, kanan. 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 Oh, shit. Waduh, orang enggak jelas semua ini, guys. They've seen out of the
ada bekas darah ya. Aduh. Oh man. Ayo, kemana. Aduh, kacamata aku hilang lagi. Ini Blake ini, Pak. Apa itu, guys? Aduh. Gak bisa lari, jalannya buntu, guys. Aku harus kemana? Tunggu dulu, berpikir Nohan, berpikir. Kita sembunyi aja kan, dia lihat gak ini? Tunggu, dia gak lihat lah. Bawa senter dong dia. Dia itu kayak gendong orang gitu, nah kursinya di belakangnya bawa panah. Itu dia guys. Kalian lihat gak? Nah, ini dia. Nah, itu dia guys. Pelan-pelan. Oke. Tunggu, dia masih di situ loh. Aduh, aku bingung ya, harusnya apa kita langsung keluar aja lari ke kanan ya kayaknya. Sih kayaknya sih ke sana sih tadi jalannya. Udahlah. YOLO lah. Ayo, sudah cari jalan, kita enggak tahu aku jalannya kemana nih. YOLO lah. Ayo sudah. Ini pintu enggak bisa dibuka nih. Bisa dibuka, gak bisa lompat, kita gak bisa lompat. Meninggal. Gak tahu jalan lari. Aduh, kesangkut lagi aku di pohon. Tunggu guys. Ini kah? Bisa lompat. Meninggal. Aduh. Lari kemana dong aku? Lari kemana, wey? Jalannya, wey. Aduh, masih bingung dong, guys. Kayak nggak tahu jalan keluar sudah aku ini. Di sini juga nggak bisa. Nyangkut dong aku. Jalannya nggak tahu. Nggak tahu jalannya lo, guys. Gimana ya? Merinding gini aku. Nggak tahu jalannya, gimana ya caranya ya? Oke, guys. Jadi kita mau coba lanjutin lagi. Aduh. Oh man. Kita lari kan?
tenggorokan dong di ini. Oke, ulangi lagi. Aduh, pusing aku, harus jalannya lewat mana ini? Ini game ini. Ya kita lari aja. Dan di sini tuh nggak ada jalan gitu, guys. Bayangin, aku harus lewat mana? Ini nggak bisa masuk sini, nggak bisa masuk sini. Si. Lari-lari aja, lari-lari. Kita tahu jalannya memang melawan dia ya. Lari. Semakin sulit ya. Sembunyi. Kita sembunyi di sini, guys. Tunggu. Sembunyi aja. Kampret itu, aduh, muridnya dia yang bawa belakang bawa ini dong. Musuhnya yang bikin apa ini? Kamu lihat itu? Nggak lihat aku, guys. Oke, YOLO, saatnya YOLO. YOLO. Tuh. Jangan sini. Lari. Kemana jalannya? Lari. Kemana jalannya? Ini ada. Terusnya. What the? Oh man. Oke, okay. I'm done. Kita balik lagi di sekolahan tadi. Sementara masih dikejar-kejar kayak gitu ya kan, balik lagi ke sini nanti, balik lagi ke sana, bolak-balik aja terus ya. Oke, okay, jadi buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak ya, kalian udah nonton videonya dari awal hingga akhirnya tadi, dan saya akan lanjutin kisahnya si Blake ini di episode berikutnya ya. Jadi buat kalian terima kasih banyak sudah pada nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru lagi buat kalian. Jadi terima kasih, sampai jumpa, dadah.